UMNO sebagai sebagian daripada sebuah kerajaan yang bertanggung jawab, sependapat dengan pelbagai pandangan yang diberikan agar soal tata kelola kerajaan di peringkat pusat dan negeri mesti dijalankan dengan tulus. Kita mendengar desakan-desakan dan tuntutan agar forensik audit terhadap perjalanan kerajaan sebelum ini wajib dilakukan. Ketirisan yang berlaku perlu disiasat dengan segera. Punca ketirisan mesti juga disiasat. Agensi penguat kuasa mesti mengambil tanggungjawab. Ini adalah harapan rakyat dan menjadi kewajipan kerajaan untuk memastikan harapan ini ditunaikan. Kita para perwakilan hari ini akan terus meminta bahawa mereka yang bersama, yang selama ini bersembunyi di bawah permadani, harus disiasat, harus juga diambil tindakan. Dulu mereka mengatakan kita kluster mahkamah. Nanti kita lihat mereka pula menjadi kluster mahkamah. Perkembangan mutakhir yang kita lihat, kita telah dapat menyaksikan berlakunya penahanan seseorang berhubung dengan siasatan penyalahgunaan dana awam lebih RM90 bilion. Itu baru permulaan. Mungkin banyak lagi. Mungkin ramai lagi. Tetapi kita lihat ini satu permulaan yang baik. Ia adalah isyarat yang jelas akan komitmen kerajaan untuk mengenal pasti mereka yang bertanggungjawab terhadap ketirisan dan kelemahan harus disiasat. Kononnya parti atau gabungan yang prihatin atau bersih dalam kempen pilihan raya yang lalu, kita sama-sama tunggu. Apakah prihatinnya demi rakyat atau demi anak menantu? Bersihnya pula apakah kepada pulangan komisen yang diperolehi? Sama-sama kita nantikan. Saudara-saudari, kita tidak mahu. Kita tidak mahu seolah-olah politik mendapuri soal itu sebagaimana yang kita telah kenal. Kita serahkan atas kebijaksanaan dan kuasa agensi-agensi penguatkuasaan.